La yastaqimu abdi, tidak lurus ya, sesungguhnya la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuh, tidak lurus iman seseorang itu, seseorang hamba itu, sehinggalah lurus yang disebut hatinya. La yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanu, dan tidak lurus hati seseorang itu, kata Nabi, sehingga lurusnya lidah. Masa. Begitu kesan tuan-tuan dan sidang penonton sekalian ya. Kita bila mana melihat lidah ini menjadi peranan yang cukup penting. Betul. Sebab itu dalam riwayat dia menyebut, setiap pagi seluruh anggota badan merayu kepada lidah. Wahai lidah, janganlah kamu buat pasal pada hari ini. Janganlah kamu buat slide, janganlah kamu buat masalah pada hari ini. Sebab dengan kamu nanti kami satu badan akan merana sengsara diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ini di antara yang kalau kita melihat ya, sebab lidah ini adalah suatu anggota badan yang mana menjadi suatu keadaan yang cukup dahsyat besok di akhirat, akan disoal yang jawab amalan daripada lisan.